Hai, salam sejahtera. Nama saya Kelly, Pharmacist dari Kaisar Pharmacy. Okay, so hari ini saya nak share sedikit info mengenai tips penjagaan kesihatan otak atau brain health. Okay, mungkin anda ada mengenali sesiapa yang ada penyakit dementia atau penyanyuk ataupun Alzheimer dan anda boleh nampak sendiri betapa dia punya impact ke atas bukan hanya pesakit tetapi lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga yang menjaga si pesakit. So sekiranya anda sudah pun berumur 40 tahun ke atas atau anda ada family history of dementia atau Alzheimer atau anda just care about you punya parents, you punya grandparents, you punya spouse, you punya adik-beradik, anda bolehlah sharekan maklumat ini dengan mereka. Dementia atau lebih dikenali sebagai nyanyuk adalah sindrom kemerosotan fungsi otak disebabkan kerosakan secara berperingkat. Ia juga merujuk kepada kemerosotan keupayaan kemahiran berfikir dan keupayaan menganalisa. Sebahagian dari pesakit dementia kurang atau tidak berupaya melakukan aktiviti-aktiviti harian yang biasa. Individu yang menghidap dementia mempunyai masalah berkaitan dengan memori. Mereka sering hilang ingatan seperti tidak ingat di mana letak kunci rumah, sukar untuk berfikir dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak lagi dapat menjaga dirinya sendiri dan memerlukan pertolongan daripada orang lain. Dementia boleh dicegah dengan melakukan aktiviti yang memerlukan anda berfikir atau membuat aktiviti-aktiviti yang menstimulasikan otak seperti bermain catur, bersosial, menyelesaikan teka-teki, membaca dan lain-lain. Dementia boleh dicegah. Penyakit Alzheimer pula tidak sama dengan dementia. Penyakit Alzheimer adalah sejenis penyakit penuaan sel otak, manakala dementia ataupun nyanyuk adalah kehilangan fungsi berfikir, mengingat dan lain-lain. 60% pesakit Alzheimer akan mengalami dementia. Sistem Alzheimer termasuk kehilangan kemampuan untuk bercakap, makan dan minum, menelan dan mengawal pundi kencing. Mereka juga sukar untuk berfungsi secara berdikari dan sering berlaku perubahan dalam mood atau kepribadian pesakit. Kadangkala pesakit Alzheimer mungkin menjadi lebih keliru dan gelisah apabila mereka tidak dapat mengenal pasti di mana mereka berada dan boleh juga bertindak ganas terhadap ahli keluarga sendiri. Kemerosotan daya kognitif menyebabkan mereka memerlukan penjagaan sepenuh masa untuk memastikan keselamatan diri dan ahli keluarga yang lain. Minyak ikan adalah lemak atau minyak yang diekstrak daripada tisu ikan. Kebiasaannya, ia dihasilkan daripada ikan berminyak seperti ikan tuna, salmon dan ikan tenggiri dan minyak hati ikan cod. Minyak ikan mengandungi omega-3 fatty acids yang tinggi untuk menjaga kesihatan jantung, otak dan kesihatan mental. Kandungan utama omega-3 adalah EPA dan DHA yang penting untuk membantu perkembangan otak dan fungsi kognitif otak. Suplemen ini perlu dimakan sebab badan tidak dapat membina omega-3 dengan sendirinya dan kebanyakan manusia tidak mendapat EPA dan DHA yang mencukupi daripada pemakanan seharian. Minyak ikan merangsang badan menghasilkan serotonin iaitu feel-good hormone. Serotonin kemudiannya menolong memperbaiki tingkah laku sosial serta memperbaiki mood. Pengambilan fish oil juga menurunkan inflamasi atau keradangan pada otak dan seterusnya juga secara langsung merangsang penghasilan serotonin yang lebih. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan pengambilan fish oil sebanyak 250 hingga 500 mg omega-3 sehari. Secara umum, satu kapsul 1000 mg fish oil mengandungi 300 hingga 600 mg omega-3 atau EPA dan DHA. Secara umum, anda boleh mengambil 1000 hingga 3000 mg fish oil sehari.
Sebelum memilih suplemen pilihan anda, anda boleh menyemak label produk terlebih dahulu supaya mendapat keperluan minimum seharian anda. Secara am, otak menyusut dengan kadar 0.5% setelah mencapai usia 60, manakala pesakit Alzheimer mengalami penyusutan otak 2.5% setahun. Kajian Oxford menunjukkan vitamin B kompleks dapat mengurangkan kadar penyusutan otak hingga 50% pada orang tua dengan gejala Alzheimer. Vitamin B kompleks juga bertindak sebagai pelindung otak. Dalam pesakit Alzheimer, kandungan homocysteine iaitu sejenis asid amino adalah tinggi di dalam darah. Homocysteine berkait rapat dengan penyusutan otak yang lebih cepat dalam pesakit Alzheimer. Vitamin B kompleks boleh membantu menurunkan paras homocysteine dalam darah serta membantu mengurangkan penyusutan otak. So, jangan lupa mengamalkan pengambilan fish oil dan vitamin B kompleks untuk mengurangkan risiko demensia dan Alzheimer pada masa tua nanti.